Kami daripada Pemuda Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan Nasional menghantar satu memorandum daripada Pemuda, daripada Pakatan Harapan press release tentang semua yang kita dah tahu, iaitu Donald Trump mengisytiharkan bahawa ibu pejabat kedutaan Amerika akan dipindahkan kepada Jerusalem, yang kawasan itulah kawasan yang ditawan pada tahun 67, dan kita tahu Jerusalem inilah simbol kepada tiga agama utama, iaitu Muslim, Kristian, Judaism. Mereka telah hidup aman damai ribuan tahun di situ, dan sekarang perbuatan Donald Trump itu menggamit kebangkitan rakyat Palestin. Dan semalam Ismail Haniyeh mengisytiharkan intifadah akan berlaku, maka sekali lagi disaster, kesusahan akan menimpa rakyat Palestin, rakyat Israel itu sendiri. Dan memanglah kita lihat Donald Trump seorang pencetus kepada peperangan yang disengajakan, sedangkan selama ini mereka memilih jalan rundingan untuk mencari penyelesaian. Dan sekarang ini kita lihat cetus kebangkitan dan peperangan kemungkinan tak dapat dielakkan, dan disaster ini akan terus berlaku kepada rakyat Palestin. Dan kita tahu Jerusalem adalah tempat, saya kata tadi, tiga agama utama yang hidup aman dan damai, dan sekarang akan jadi tempat pertarungan yang cukup dahsyat bila Israel akan mengubah ibu negerinya daripada Tel Aviv ke Jerusalem di atas sokongan kuat daripada Donald Trump, Amerika Syarikat. Itulah kita menyatakan kesal, dan memanglah Amerika di bawah Donald Trump sekarang ini pencetus kepada keganasan dan peperangan. Oleh itu kita harap juga OIC bersidang segera, European Union juga hendaklah mengambil langkah, juga Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencari jalan terbaik untuk Kerajaan Malaysia, sudah tentu untuk memanggil segera persidangan parlimen untuk membincangkan masalah yang besar yang dicetuskan oleh Donald Trump dan Amerika Syarikat sekarang ini. Kalau ada nak tambah apa? Pemuda Pakatan Harapan, kita di sini pun diwakili oleh Saudara Sani juga, Ketua Pemuda Amanah, dan Saudara Syed Saddiq selaku Ketua Pemuda PPBM, yang mana kita juga menghantar memorandum. Jadi tadi kita masuk bersama-sama dengan Abang Mat untuk sampaikan memorandum daripada Pemuda Pakatan Harapan. Depsi pun tanda tangan juga, yang mana kita juga menyatakan bantahan kita atas tindakan ini, dan kita mahu status quo itu dipertahan sebagai satu usaha untuk penyelesaian damai ke atas masalah Palestin. Jadi kita dah hantar bantahan kita, dan kita mahu status bandar Jerusalem ataupun Baitul Muqaddis sebagai bandar suci bagi tiga agama ini dapat dipelihara untuk semua pihak. Ini nak tambah sedikit. Datuk Sri Najib dan pegawai-pegawainya sebelum ni ada mengatakan bahawa Presiden Donald Trump merupakan rakan akrab Datuk Sri Najib. Sampai ada yang kata bahawa ada talian terus daripada Datuk Sri Najib untuk menghubungi Presiden Donald Trump. Sepatutnya kalau hubungan akrab ini memang betul, Datuk Sri Najib patut menggunakan hubungannya yang begitu baik dengan Donald Trump untuk terus menekan dan mendesak Donald Trump untuk menarik semula kenyataan tersebut, untuk pastikan bahawa kita boleh bersama dan bersatu untuk menyelamatkan umat Islam di negara Palestin. Kalau Najib betul-betul dekat, ada kuasa dan pengaruh ke atas Donald Trump, inilah masa untuk gunakannya. Terima kasih. Saya pula melihat bahawa besok adalah hari penutup Pimpinan Agung UMNO. Dan sebagai parti pemerintah, semua tumpuan rakyat akan menghala sama ada UMNO ada keberanian untuk membuat satu ketetapan atau penegasan. Kerana lazimnya, keputusan dan ketetapan dan Pimpinan Agung UMNO sangat mempengaruhi keputusan dan dasar kerajaan. Dalam kes ini adalah dasar luar kerajaan.
Seperti disebut Syed Saddiq, kebanggaan Perdana Menteri adalah Trump adalah rakan karib, dapat bergambar bersama dan sebagainya. Itu tak cukup. Di mata rakyat, esok akan melihat Najib masih ada 48 jam sebelum ucapan penggulungannya besok di Dewan Merdeka. Sama ada UMNO sebagai sebuah parti agama, bangsa dan negara sensitif terhadap suatu tindakan provokasi yang sangat melampau yang dilakukan oleh Trump dan Amerika Syarikat. Jadi untuk itu, kita perhatikan besok sama ada keberanian itu dapat diterjemahkan dalam bentuk satu ketetapan dan resolusi yang tegas yang mampu mempengaruhi dasar luar negara. Di pihak Pakatan Harapan, kehadiran kami hari ini adalah merupakan manifestasi kepada rasa concern dan prihatin kami terhadap perkembangan yang sangat membimbangkan. Terima kasih. Pemuda DAP? Seperti yang pemimpin lain cakap tadi, Najib Tun Razak like to brag a lot on his relationship with Donald Trump. So this is when he should use his bragging rights and his relationship, direct relationship with Donald Trump, to let him know, untuk memberitahu dia yang pendirian Malaysia, dan juga seperti yang Abang Mat cakap tadi, katakan tadi, patut ada sidang parlimen berkenaan dengan isu ini untuk officially condemn dan minta Amerika Syarikat untuk reconsider apa yang mereka buat sekarang, pasal ini akan memberikan impact yang lebih teruk di masa hadapan dan akan takkan selesaikan apa-apa konflik di Timur Tengah, akan menjadi lebih teruk. Ini adalah, this is very dangerous for everyone, not only Muslims, everybody. Okay, thank you. Adakah akan bergabung dengan protes petang ini oleh Abu Dhanfas? Adakah akan turut serta dalam protes petang? Kami dah selesaikan tugas kami pagi ini. Siapa ya, yang nak berdemonstrasi, nantap bantahan, silakan. Baik, ini adalah kepentingan bersama rakyat. Halo. Tak kira parti, tak kira agama. Dan negara-negara seperti Cuba, Venezuela dan sebagainya, mereka juga membantah keras. Ini soal kemanusiaan. Okay. Serahan tadi diterima oleh siapa? Memo tadi diterima. Dia punya political officer lah, saya tak ingat, perempuan. Lady. Terima macam tu. kita ada menyatakan pandangan dan dia menyatakan ni, dan cuma dia kata sebab hari ini dalam keadaan ada apa tu perhimpunan selepas ini semua, security agak tight lah. Jadi kita ada perbincangan yang ringkas lah. Abang Mat nyatakan pandangan dan saya nyatakan pandangan, dan beliau ada menjawab beberapa perkara, dan beliau mengatakan beliau menerima memorandum itulah, dan akan bawa ke perhatian duta Amerika yang sekarang berada di luar negara. Minggu depan perbincangan dengan Ravi, pegawai khas kedutaan, mereka akan mengatur pertemuan dua wakil daripada setiap parti. Ini secara official yang insya-Allah akan di, kita minta taklimat daripada pihak duta sendiri. Jadi minggu depan mereka berjanji akan menerima kami dua orang wakil bagi setiap parti pada minggu hadapan. Pakatan Harapan. Pakatan Harapan. Okey.